Nah, Adul, saya bukannya ngelarang kamu pegang proyek, tapi kan kamu harus melaksanakan kewajiban kamu, Dul, menjaga kampung ini. Iya, Pak Lurah. Maaf. Soalnya minggu depan rumahnya harus jadi, Pak. Iya, Bapak tahu, Dul. Tapi saran Bapak, kerjanya siang hari aja, Dul. Apalagi di situ kan bekas rumah kosong. Jadi pasti ada penunggu di tempat itu yang akan mengganggu kerjaan kamu. Iya deh, Pak. Mulai besok kita kerjanya siang aja, Pak Lurah. Iya, 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 iya. Ya sudah, saya pulang dulu kalau gitu. Iya, Pak Lurah. Aduh, kalau Pak Lurah yang minta, gue nggak bisa apa-apa deh. Kayaknya gue harus nambah orang lagi nih, biar cepet selesai. Tapi mau ngajak siapa ya? Dul, lu di sini. Iya, Min. Lu nggak pulang? Enggak, Dul. Tadi gimana, Dul? Tadi Pak Lurah minta kita kerjanya siang aja, Min. Biar malam gue bisa ngeronde. Bener, Dul, kata Pak Lurah. Lagian, itu rumah kan emang angker, daripada nanti ada yang kesurupan lagi. Iya sih, tapi kan renovnya bisa lama, Min. Apa kita nambah orang lagi ya, Min? Gak usah, Dul. Udah, cukup kok. Asal lu juga ikut kerja, beberapa hari lagi juga kelar. Yaudah deh, nanti gue ikut kerja, biar cepet kelar. Nah, gitu dong, Dul. Jalan, Nem, Inem, jalan dong. Masa diem aja? Hei! Kok, Riko? Kok? Ada apa, Dil? Ini, si Inem gak mau jalan kok. Ah, elah. Dil, Dil. Si Inem kan cewek. Lah, terus kalau cewek emang gak mau jalan kok? Ah, bisa sih. Nih, lihat gua. Nah, bisa jalan kan? Buset, kambing doyan banget sama duit. Ya, namanya juga cewek, Dil. Edah, Riko, Riko. Ada-ada aja idenya. Riko, Fadil. Kaisa. Wah, ini kambing kamu kok. Iya, Sa. Wah, lucu-lucu banget ya kok. Iya dong, Sa. Yang itu namanya Jepli. Yang ini namanya Inem. Ini pasti cewek. Iya, Sa. Ya kali, si Inem cowok. Sa, kita balapan yuk. Ayo, kok. Nah, aku naik si Jepli. Kamu naik si Inem ya. Baiklah. Kok, terus gue gimana nih? Udah, lu mancing aja ya, Dil. Aduh, gue ngalah lagi. Iya deh. Lu gak ikut kerja di Adul, Ul? Enggak, Jok. Jok, berarti anak-anak jarang kesini dong. Mak, tengok, Ul. Nak minimu, Ul. Oh.
Jok, pesen es teh ya, 5 dibungkus. Terus gorengannya 20.000 ya, Jok. Heeh, nyap. Pak, nyanaan. Lu masih kerja, Pi? Masih, Ul. Kok lu di sini? Katanya jagain konter gua. Iya, udah buka dari pagi kok, Pi. Ini gua mau ngopi dulu. Oh. Oh, iya, Pi. Lu masih lama kerja di Adul? Enggak kok, Ul. Palingan tinggal beberapa hari lagi juga kelar. Nih, Mi. Nah, nama olengannya? Iya, Cok. Berapa jadinya? Nah, nama olengannya? Yakninya, 56.000 ya, Mi? Oh, bentar, Cok. Nih. Maaf, nih. Iya. Ya udah, Ul. Gua tinggal dulu. Oke, Pi. Loh, Rikonya kemana ya ini? Apalagi angon kambing? Iya kayaknya. Ini kambingnya juga nggak ada di kandang. Tapi angon kambing di mana ya? Yeah! Alhamdulillah. Strike juga setelah 1 jam nungguin. Wah, lumayan gede nih. Bisa buat lauk nanti malam. Kambing kamu cuma 2 ya kok? Iya, Sa. Sengaja beli 2. Cewek sama cowok. Nanti kan belanak, jadi banyak deh. Iya sih. Kaisa jadi pengen punya kambing sendiri. Ya udah, Kaisa minta aja sama Pak Lula. Pasti dibeliin kok. Iya deh, nanti Kaisa minta sama Abah. Riko, Riko. Gitu deh kalau sudah sama Kaisa. Gua dicuekin. Dasar rambut mangkok. Wah, kayaknya ikan gede nih. Yah. Wah, sial. Ternyata sepatu. Emang siapa sih yang buang sampah sembarangan di kali? Edah, mana cuma 1. Kalau sepasang kan lumayan. Sendirian aja nih, Jok. Iya, Nam. Lu gak lemel, Nam? Enggak, Jok. Serem lembur di situ. Gak lemel, Mak, Nam. Kemarin, pas kita lembur, Opi kesurupan penunggu situ. Wah, nyuh. Nelun. Untungnya kita bisa kabur dan laporin ke Pak Lurah. Nelun, Nam. Nah, pas kita ke Pak Lurah, ternyata Adul ke situ. Dan Opi yang kerasukan nyerang Adul, Jok. Wah, nyuh. Nelun. Ya, untungnya kita dan Pak Lurah datang tepat waktu. Kalau enggak mah, enggak tahu deh nasib Adul gimana. Ya mak nih, tinggal nama lah, Nom. Nelun, Nom. Terus Pak Lurah nyaranin untuk kedepannya enggak usah lembur, soalnya di situ emang angker. Nelun. Udah, segitu doang, Jok. Lah, emang Mak Lurah enggak ngunyiin anunya biar menginali rumahnya itu, Nom? Wah, kalau itu mah gua enggak tahu, Jok. Tom, lu di sini? Iya, Pi. Jok, buatin kopi ya. Gua sekalian dong, Jok. Yap, nak. Lu gak buka konter, Pi? Enggak, Tom. Sekarang kalau malam, gua ngeronde. Oh. Dul, kalau bisa sih, lu minta tolong sama Pak Lurah biar hantu di rumahnya Jali dipindahin. Waduh, gak enak gua, Met. Lagian tugas gua kan cuma renovasi itu rumah. Kalau masalah hantu, biarin lah. Adah, yaudah, terserah lu aja, Dul. Lagian beberapa hari lagi kelar kok rumahnya. Dan masalah hantu, biar Jali aja yang urus.
kan rumah dia juga. Iya. Eh Dul, kok Opi belum kesini? Gak tahu Mat. Yaudah yuk Dul, kita keliling sekalian ke rumahnya Jali, kan di sana banyak material. Eh iya bener, ayo Mat. Tom, kalau boleh tahu, kemarin gajian lu berapa, Tom? Alhamdulillah, Pi, lumayan lah. Iya, berapa? 1,2. Oh, berarti sama, Tom. Kalian di sini? Iya, Min. Sini, Min. Iya, Pi. Lu dari mana, Min? Dari kosan, Tom. Oh iya, Min. Kemarin lu dapat gajian berapa? Kenapa emangnya, Pi? Ya nggak apa-apa. Gue pengen tahu aja. 1,8, Pi. Buset, lumayan ya, Min, jadi tukang. Alhamdulillah. Berarti Warma juga dong. Dia kan tukang juga. Iya kali. Adul sama Warma tumben gak kelihatan malam ini. Waduh, gue lupa lagi. Kenapa, Pi? Malam ini kan gue ngeronde. Jangan-jangan Warma sama Adul lagi ngeronde lagi. Yaudah, Tom. Min, gue ke pos dulu. Iya, Pi. Oke, Pi. Gimana, Dul? Alhamdulillah, aman, Mat. Syukur deh. Untung sudah ada pintunya ya, Dul. Jadi material dan alat kerja aman. Ayo, Dul, kita keliling lagi. Iya, Mat. Cepat pergi dari sini. Waduh. Dul, tunggu. Ada apa, Mat? Tadi ada suara cewek. Cepat pergi dari sini. Hihihihi. Gitu, Dul. Ah, masa sih, Mat? Kok gue gak denger? Beneran, Dul. Tadi bilang apa, Mat? Apanya? Tadi yang lu denger. Oh, cepat pergi dari sini. Hihihihi. Kok kayak yang dibilang Wulan waktu itu? Dul, Adul, malah diem. Gak apa-apa kok, Mat. Yaudah, Mat. Di sini kan udah aman. Kita lanjut keliling yuk. Oh, iya, Dul. Lah, kok nggak ada? Apalagi muter ya? Waduh, bisa kena semprot Adul gua. Dia kan kalau ngomong pedes. Gua tungguin di sini aja deh. Nih, Sa, aku beliin es boba kesukaanmu, rasa cappuccino. Wah, asik. Makasih ya, kok. Iya, Sa. Enak banget ya, Sa. Cobain deh. Iya, kok. Enak. Wah, pada minum es nih. Buat gua mana, kok? Lah, beli sendiri lah. Tapi kan uang jajan gua udah habis, kok. Nih, beli sana. Asik, makasih ya. Iya, udah sana, lu beli. Siap, kok. Kamu baik banget ya, kok, sama Fadil. Iya, Sa, aku kasihan sama dia. Soalnya, dia kan orang susah. Ayo, Sa, kita ke taman. Baiklah. Capek banget. Sini, Pi, biar gua gantiin. Gak usah, Tom. Ini kan kerjaan gua. Udah, gak apa-apa. Lu ngaso dulu, Gi. Iya deh. Yaudah, gua ke dalam dulu ya, Tom. Iya, Pi. Hmm.
Mat, ngasoh dulu, Mat. Iya, Pi. Tom, kok lu yang ngaduk? Opinya kemana? Lagi ngasoh dul di dalam. Ini li rumahnya. Wah, bagus, bagus. Kira-kira jadinya kapan nih dul? Udah molor 1 bulan nih. Iya nih li, soalnya malamnya kita gak lembur. Lah, emang kenapa dul? Kata lu siang malam kerjanya. Waduh, kalau ngomong ada hantunya, nanti nyuruh gua lagi buat ngusir hantunya sekalian. Eh, malah diem. Iya, maaf li. Iya. Soalnya kalau malam pada ngeronda li, jadi nggak bisa lembur. Lah, harusnya kan lebih mendingin kerja daripada ngeronda. Tapi ngeronda kan juga penting li. Dengan adanya rutinitas ngeronda, desa ini kan jadi aman dari hal-hal yang nggak diinginkan. Iya juga sih. Ya udah deh. Terus, kayaknya kapan nih rumah gua bisa ditinggalin? Minggu ini, Li. Gua usahain jadi. Kan ini tinggal finishingnya aja. Ngerapiin sama ngecat. Okay deh. Kok pintunya kebuka, Mut? Tadi sore lu kunci enggak sih? Dikunci kok, Dul. Lah, itu buktinya? Waduh, jangan-jangan ada maling, Dul. Maling? Iya. Wah, kurang ajar. Kalau kemalingan, bisa ganti rugi gua. Ayo guys, kita sikat. Tunggu. Kita harus atur strategi nih, Dul. Kalau kita masuk semua, yang ada itu maling. Bisa lari lewat pintu belakang. Terus gimana, Mut?